Hai, apa khabar? Okay, hari ini kita akan berkongsi tentang topik yang menarik di Layar Lia. Pernah tak anda berhadapan dengan situasi di mana orang meminta sedekah kepada anda tetapi anda tidak tahu sama ada anda patut memberi duit itu kepada mereka ataupun tidak? Kini sebenarnya ramai peminta sedekah yang bekerja untuk sindiket. Masalahnya kalau kita tak bagi, kita rasa bersalah. Tapi kalau kita bagi, ini akan memburukkan lagi keadaan dengan sindiket yang mengeksploitasi orang awam ini. Lia sudah pun bertanyakan pendapat orang awam tentang masalah peminta sedekah yang semakin berleluasa ini. Pernah bagi? Kesianlah. Ada. Atas dasar simpati. Memanglah kita, pokoknya kita rasa kesian kan. Kita akan fikir macam mana kalau diri kita kat tempat dia pula, bagaimana rasanya kan. Kadang-kadang bila saya tengok macam tak sedekah ni kan, duduk kat situ kan, bila yang datang tu 10 orang tapi tak seorang yang bagi, saya bagi-bagi. Saya banyak memberi duit untuk pengemis sebab saya rasa diorang banyak kekurangan. Bila saya ada lebih, saya bagi diorang. Terpulang, kadang-kadang saya tengok orang lah juga nak bagi sedekah tu. Ya, mesti. Sebagai rakyat Malaysia itu sepatutnya. Bantu pada kita lah. Tapi kalau nak ikut membantu tu sebenarnya haruslah. Kalau kita ada lebih, apa salah kita sama manusia tak tolong? Kanan tu pernah juga lah masa saya meniaga dulu kan. Saya bagi dia makanan. Tak pernah lah, selalunya bagi duit lah. Makanan pernah juga. Responnya sangat terkejut. And then tanya balik kenapa. And then saya cakap tak ada duit. And then makanan yang saya ada, so saya bagi. Oh, itu selalu I bagi. Selalunya sekarang memang tak boleh percaya. Semuanya kalau bagi pun atas belas kasihan. Kalau kita nak tahu yang dia betul-betul mengemis itu susah, sukar jugalah kan. Tapi kalau dia tengok dari segi pakaian dia, mungkin dia betul-betul mengemis lah. Sekali kita pandang, kita boleh tahulah. Selain daripada menipu orang awam, sindiket ini juga mengeksploitasi kanak-kanak. Kita perlu membuka mata untuk menangani masalah ini. Untuk membendung gejala ini, kita memerlukan kerjasama daripada banyak pihak. Jika anda mempunyai aduan, anda boleh menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat di talian 03-2616-5600. Tips daripada Lia. Bila anda berhadapan dengan peminta sedekah, tanyakan dia apa yang dia nak beli. Lepas tu belikan untuk dia. Jika permintaannya itu mudah sabarlah kan. Dengan cara itu, anda boleh tentukan macam mana wang anda digunakan. Sama ada untuk membelikan makanan untuk keluarga yang miskin ataupun tidak. Jika anda mempunyai cadangan, tinggalkan komen anda di sini. Jangan lupa untuk bersama Lia lagi di episod Layar Lia yang seterusnya. Jumpa lagi!